Kita ke informasi lainnya pemirsa, menggabungkan seni, budaya, sains, dan juga olahraga. SMP Lab School Kebayoran kembali menggelar acara Art, Culture, Education, and Sport Exhibition atau ASEX 2019. Dengan kehadiran 13 perwakilan negara-negara, ajang ini diharapkan menambah pengetahuan siswa dan belajar menerima keberagaman dari negara lain. Kehadiran 13 perwakilan negara dari Maroko, Swiss, Brazil, Bulgaria, Jepang, Jerman, Kanada, Belanda, dan Prancis membuat acara Art, Culture, Education, and Sports Exhibition ASEX 2019 kian seru dan menarik. Kedatangan perwakilan dari 13 negara ini disambut penampilan seni musik tradisional. Ya, kegiatan ini rutin digelar setiap tahun di SMP Lab School Kebayoran Jakarta Selatan sejak tahun 2003. Para siswa pun begitu semangat menghias kelas mereka sesuai dengan masing-masing negara. Selain itu tentunya juga ada kuliner khas setiap negara. Itu supaya kan sesuai tema yang kita angkat itu unity in diversity, supaya kita bisa bersatu sesama warga negara dunia, jadi ya bisa hidup bersama-sama. Melihat semangat mereka karena mereka berhubungan langsung dengan negara-negara dan perwakilan dari negara-negara. It's a really great event and it's not diplomatic words. It's really great event because I say to my colleague here, this is Indonesia. This is Indonesia with its diversity, with its happening, with its richness. Selain seni musik tradisional, dalam kegiatan ini juga ada penampilan para siswa menari tradisional. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Rifai Utama, iNews melaporkan.